Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nyambung Klasik. Salam hobi motor tua klasik original. Di sini saya akan menjual knalpotnya Yamaha O5 ori copotan unit ya Om ya. Ori copotan unit ya Om ya. Barang jelas beda sama yang baru sekarang. Buat subtitle U7 juga bisa ya Om ya. Tapi ini ori copotan Yamaha U5 ya Om ya. Kondisinya ini utuh, tidak ada kropos, tidak ada las sama sekali ya Om ya. Semua masih bawaan ori ya Om ya. Ori copotan unit ya Om ya. Drag giginya aman, ulirnya baut juga aman, kancingannya lubang bautnya juga aman, kondisinya masih lempeng, center chrome juga masih lumayan bagus. Ini simpenan saya ya Om ya. Ini leher knalpot juga ori udah komplit, sama mur atas bawahnya. Nilai minusnya ya ada dekok dikit, tapi aman ya Om ya, tidak bolong nih Om. Ini cuma dekok saja ya Om ya. Dan murnya juga aman, nanti saya pasangkan ya Om ya. Utuh ya Om ya, utuh semua ini, mur juga utuh. Nanti saya pasangkan ya Om ya, kondisinya utuh, lempeng, krom masih lumayan bagus sekali, utuh sekali ya Om ya. Lubang bautnya juga aman, ori copotan unit ya Om ya. Barang jelas beda sama yang baru sekarang. Saya pasangkan dulu Om lehernya. Ya lanjut ya Om ya, lehernya sudah saya pasangkan ya Om ya. Ini ya Om ya, drag giginya aman ya Om ya. Ini sudah saya kencangkan sekali ya Om ya. Mur atas kancingan ke burung juga aman ya Om ya. Kondisinya masih lempeng sekali nih Om. Ori copotan unit ya Om ya. Krom masih lumayan bagus sekali, belum bedelan sama sekali Om. Saringan atau sarangan knalpotnya juga masih ada ini. Ini masih ada ya Om ya, kecil ya Om ya. Ori copotan ya Om ya, ini diganjel gombal Om. Nanti dilepas bisa buat lepas sarangan dalemannya ya Om ya. Kondisinya belum kena las sama sekali. Ori ya Om ya, ori copotan unit. Mantap sekali ini Om. Ini nggak bisa dibohong ini Om. Kondisinya jos gandos, siap pakai. Buat Yamaha Yamaha U5 ya Om ya, ori copotan unit U5. Buat U7 juga bisa, sama saja kondisinya, ini siap pakai. Barang dijual dan dikirim reel sesuai videonya. Nanti sebelum packing, semua orderan pasti difotokan dan divideokan kembali Om, biar pembelinya tambah yakin lagi. Insya Allah packingannya aman, nanti Om full kardus ya Om ya, biar aman, tidak lecet-lecet sampai tujuan. Terima kasih, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.